Selamat datang di channel Hampers Gaming. Balik lagi di Pocket Incoming. Jadi ini udah hari keempat. Dan akhirnya aku udah dapetin Mew. Mana ya? Tadi karena sakitnya sebangetnya ya. Ini belum mandi, belum apa-apa. Akhirnya udah 50 fragment. Dan sekarang kita summon Mew. Mew 1 ya, bukan Mew 2. Mana shot? Kita summon Mew. Akhirnya lengkap Pokemon S. Sekarang kita harus pakai lengkap full Pokemon S. Dan apakah kita bisa menembus level hard kemarin? Kan kemarin kita selalu gagal ya. Selalu gagal nembus si Gengar. Sekarang langsung kita maxin, kita build max dulu. Duh, habis kayaknya nggak cukup sih. Sampai level mentok. Tapi cuma sampai level 20 lagi. Kita breakthrough sampai mentok, sampai nggak kuat lagi. Aduh, blitz langsung blitz. Kita mentokin terus skillnya. Aduh, skillnya kita lihat dulu. Mew uses physic power ya, psychic power to create a star dreamland. 70% chance of entering the Star Dreamland. Jadi ketika si Mew ini ulti, itu ada 70% kemungkinan untuk memasuki Star Dreamland. Star Dreamland selama 2 ronde. Nah, Star Dreamland ini memberikan debuff kepada musuh. Salah satu ini ya. Silence, Confusion. Confusion itu pusing ya, jadi nggak bisa nyerang teman sendiri. Silence itu dia nggak bisa ulti. Dan ada attack reduction ini 20%, jadi attack-nya dikurangi 20% atau defense-nya yang dikurangi 30%. Jadi kita naikin dulu, kita naikin sampai skill point habis, habisin semua. Beli nggak usah, free player nggak usah beli, tabung terus sampai pensi. Oke, kita masih belum ya, masih 4000 doang CP-nya. Kasih apa lagi ya? Trinketnya kita naikin sampai full. Kita naikin sampai full. Kita break langsung. Yang break attack dulu dong. Pokoknya sampai habis, sampai nggak bisa dinaikin lagi. Buat nembus Adventure Heart ke-6. Sweep lagi. Oke. Full. Oh, ini masih kurang. Sweep lagi. Habis stamina habis. Kayaknya sekarang udah jam 9 ya. Jam 9 harusnya udah bisa ngambil nih. Stamina gratisan. Oh, itu dia. Level pack. Udah level 36 dong. Level 36 berarti nanti malam aku, atau nanti besok lah. Besok aku upload videonya cara GB CP biar gede itu pakai Pokédex. Udah level 36. Jadi di Pokédex ini kan setiap kita dapat berapa Pokemon yang sama, itu kita mendapat status ya, status tambahan. Jadi ada yang SPDF ini kalau mengumpulkan 70 Pokemon. Di sini aku baru ngumpulin 58 Pokemon.
Dan satu Pokemon itu bisa dihitung tiga. Caranya di Evo. Di Evo sampai evolusi terakhir. Dan evolusi terakhir itu harus di level 36. Untuk bahan-bahannya banyak sih. Bahan-bahannya nanti bisa di-revive dari salah satu Pokemon. Jadi kita ngorbanin satu Pokemon, barangnya kita revive, semua research-nya itu kita ambil, terus kita masukin ke Pokemon yang mau kita evo, biar kita untuk GB ini nih, collect Pokemon sama tipe-tipe yang lain. Nah, untuk nge-revive Pokemon itu butuh 21 diamond ya. Jadi kumpulin diamond lah, paling modalnya 200 diamond lah untuk GB 10 Pokemon. Kayak itu di video nanti. Jadi yang sekarang kita mau review Mew. Mana tadi Mew? Oke, Mew-nya ini udah mentok apa ya? Harusnya sih belum. Tapi udah mentok. Udah nggak kuat ya. Coba kita please dulu sampai mentok. Sampai mentok. Oke, mentok. Aduh, ini langsung 10 kali. Aduh, tetap masih kurang 4, guys. Dan udah aku habisin tadi malam. Jadi langsung kita masukin aja dulu si Mew, walaupun Mew-nya masih Mew cupu ya. Buat gantiin si Nidaskul. Oh, tapi karena kita evolusi si ini dulu dong. Evolve. Udah, oh harus level 36. Aduh, nggak punya ini lagi. Cukup nggak ya? Jelas nggak cukup. Cukup. Aduh, nggak cukup. Jadi belum bisa evo. Jadi evonya nanti aja ya, sekalian sama cara GB itu, GB Pokédex. Sekarang formasinya udah 4 Mew. Sip. Ini ya tetap aktif. Oke, kita hajar Gengar. Aduh, goblok. Staminanya habis ya, goblok. Udah nggak bisa beli lagi. Berarti kita tes di arena ya, si Mew. Oh ya, jadi Pocket Incoming ini udah ada 4 gift code ya, 4 gift code. Jadi nanti aku tulis di deskripsi gift codenya karena udah aku redeem. Jadi buat kalian yang belum redeem, karena setiap Senin itu pasti selalu ada gift code. Kode redeem. Oke. Beli. Udah kelempar ke 250 ya, padahal semalam udah peringkat 75. Gede-gede banget ya. Ranking 82, ininya 58. Kok serem. CP-nya udah serem-serem ya. Hari keempat yang top up udah banyak banget. Ini 51. Pokemonnya, oh dia belum punya Mew ya. Kita kasih tahu gimana kekuatan Mew. Ini CP-nya lebih gede dia ya. Aduh, CP ku turun lagi nih diganti Mew. Kenapa sih Mew nggak mau masuk? CP-nya bedanya sekitar 3000-an ya. Harusnya sih bisa menang ya. Oh, tapi dia punya Gyarados. Ini kelemahan Moltresku nih, karena aku cuma pakai Moltres ya. Ntar ini kenapa suaranya tiba-tiba hilang? Kayaknya
sih menang. Pokoknya kalau Lyron bisa ngulti terus dapat shield pasti menang. Atau Amaura. Amaura juga punya shield efeknya ketika dia ulti. Tapi kapan Miyunya nyerang? Miyunya malah mati. Aduh, ini mah kalah. Oh enggak, akhirnya Lyronnya bisa nyerang. Aduh, pengen lihat Miu nggak punya stamina. Aduh, mati. Kalah, 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 kalah. Sulit ya, CP beda 3000 juga. Ya beginilah namanya ampas gaming. Ampas terus, ampas terus. Jadi ada 4 gift code. Yang pertama itu gift code yang Yubi Give For You. Yang kedua ada Mande Power, Mande apa lagi tadi? Let's Survey sama Mande apa? Yang terakhir itu Mande Gift. Mandi gift. Nanti aku tulis di deskripsi, kalian langsung bisa salin aja copy. Terus nanti mungkin untuk skill Miu dan yang lain-lain nanti aku apa namanya? Aku review kalau udah dia mentok ya. Miunya soalnya belum mentok karena kehabisan stamina free player. Oh iya, yeah. Ini ada satu tips juga katanya. Klik-klik di sini aja, Bang. Nanti dapat sesuatu. Klik-klik di sini. Klik-klik di mana? Katanya suruh klik-klik di daerah-daerah sini. Pokoknya di lobby suruh klik-klik itu. Nggak ada itu. Entah di jam-jam tertentu atau apa ya. Soalnya kalau aku main di HP ini klik-klik di sini nih, ngeklik-klikin si Pokemon ini dapat hadiah gitu. Hadiah random, kadang diamond. Oke, mungkin aku cukupin sampai di sini. Jadi kalau kalian mungkin main ini, kalian bisa komen di server berapa, atau kalian main game MMO turn based yang lain, kalian bisa komen, nanti aku mainin. Oke, mungkin aku cukupin sampai sini. Salam gacha.